بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله أجمعين كمسلمين كمسلمات yang semoga kita rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terserahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Rahmah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa kepada keluarga beliau kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Jamaah yang Allah muliakan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala bersama-sama kita akan mengambil pelajaran mengambil ibrah dari perjalanan hidup salah seorang anak manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi satu di antara sahabat-sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam ya seseorang yang mengajarkan kepada kita bahwasannya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi orang tersebut dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwasannya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala maka seorang hamba butuh kejujuran di dalam bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala dan butuh mujahadah untuk senantiasa berusaha istiqamah di atas jalan hidayah seorang sahabat ya yang dikatakan sebagai bagian dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangannya di dalam Islam meskipun beliau secara nasab ia tidak bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah ya salah seorang sahabat yang kisahnya menakjubkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia ia sangat ingin kalau seandainya sahabat-sahabat beliau mendengarkan kisah perjalanan hidup manusia tersebut. Dialah Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu wa arzah. Kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Islamnya sahabat yang mulia Salman Al Farisi radhiyallahu anhu wa arzah. Sebagaimana dibawakan oleh Al Imam Ahmad di dalam musnadnya والآخر من طريق محمود بن لبيد من حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بمعنى ابن عباس قد قال قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني سلمان الفارسي hadithahu min fihi. Salman Al-Farisi menceritakan kepadaku tentang perjalanan hidupnya. Langsung dari lisan beliau. Salman menceritakan kisah ya, perjalanannya sampai bertemu dengan Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Langsung dengan lisan beliau. Kala, maka Salman berkisah mengawali perjalanan hidupnya Kata Salman, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha jayyud. Dahulu aku adalah seorang ya yang berasal dari Persia. Dari Persia. Dari sebuah daerah yang bernama daerah Asbahan. Dari ya satu desa yang bernama desa Jayyun. Ya, dan Asbahan ya di zaman kita sekarang itu masuk wilayah Iran. Ya masuk wilayah Iran. Kata Salman, "Wa kana abi dihqana qaryatihi." Dahulu ayahku, adalah pembesar di di desanya, di kampungnya. Ya, seorang yang terhormat di kalangan kaumnya. Wa kuntu ahabbu wa kuntu ahabba khalqillah ilaihi. Dan aku adalah makhluk yang paling dicintai oleh ayah. Ya, aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayah. Falam yazal bi hubbuhu hatta habasani fi baiti. kata Salman ya saking cintanya ayah Salman kepada dirinya sampai-sampai Salman ini seperti anak pingit ya yang jarang sekali jarang sekali keluar dari rumahnya ya senantiasa ditahan oleh ayahnya untuk senantiasa melazimi rumahnya Ya saking cintanya sang ayah tersebut kepada Salman Al Farisi. Kama tuhbasul jariyah. Sebagaimana ya seorang anak gadis dipingit di dalam rumahnya. Wajtahadtu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Dan dahulu Ya, agama yang tersebar di Persia adalah agama Majusi, ya para penyembah api. Ya. Dan Salman pada saat itu, ya dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amalan agamanya. Ya, sampai-sampai Salman dipercaya sebagai ya seseorang yang bertugas untuk menjaga nyala api yang disembah oleh kaumnya. Ya. Tidak kami biarkan api tersebut padam meskipun sesaat. Wakanat li abi Dan pada saat itu ayahku memiliki kebun yang sangat luas. Ya. Salman dari keturunan orang yang berharta. Ya. Memiliki kedudukan yang terpandang di tengah kaumnya. Ayahnya pembesar kaumnya. Ya. Memiliki kedudukan dan harta yang melimpah. Kata Salman, ayahku memiliki kebun yang sangat-sangat luas. Qala fasughila fi bunyanin lahu yauman. Maka suatu saat ayahnya memiliki kesibukan. Ya. Ayahnya memiliki kesibukan. Faqala li. Maka dia berkata kepadaku kata Salman, "Ya bunayya, Inni qad fi bunyani hadha an Maka ayahku berkata kepadaku, wahai anakku. Sesungguhnya aku tersibukkan dengan satu urusan pada hari ini. Maka berangkatlah ke kebun dan tengoklah kondisi kebun. Pergilah ke sana. Wa baadza ma yurid dan ayahku yang berpesan kepadaku ya dengan beberapa pesan tatkala aku hendak pergi menuju kebunnya maka inilah awal mula ya Salman rihlah ya di dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala inilah awal kisah ya tatkala Salman diperintahkan oleh ayahnya untuk menengok kebunnya ya yeah. inilah awal kisah Salman menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cara Allah menggerakkan Salman untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Salman, "Fa kharajtu uridu dhai'atahu." Maka aku pun keluar ya untuk menuju kebun milik ayahku, menjalankan perintah ayahku. Ya kita tahu Salman seseorang yang berbakti kepada kepada orang tuanya. Maka dia pergi ke kebun tersebut menjalankan perintah orang tuanya. Apa yang terjadi? Kata beliau, "Famarartu bi kanisatin min kanaisin Maka tatkala tatkala aku yang hendak menuju kebun ayahku, aku melewati satu gereja di antara gereja-gereja orang-orang Nasrani. Ya. Di antara rumah Salman dan kebun ayahnya, Salman melewati sebuah gereja. yang menjadi tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Falamma atau kata Salman, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Maka aku mendengar ada suara orang-orang di dalam gereja tersebut yang mana mereka sedang beribadah. Ya, ini bertepatan dengan waktu ibadahnya orang-orang Nasrani. Mereka sedang beribadah di gerejanya. Wa adri ma abi baiti Ya sebelum aku keluar, aku nggak pernah tahu kalau ada orang-orang Nasrani di situ. Ya. Yeah. Karena aku senantiasa ditahan di dalam rumahku oleh bapakku, Nggak boleh keluar sama sekali. Maka aku baru tahu kalau ada orang-orang Nasrani di sana tatkala aku keluar dari rumahku. Ya. Yeah. Kata Salman Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu 'alaihim anzur ma Tatkala aku mendengar suara orang-orang Nasrani beribadah di dalam tempat ibadah mereka, aku penasaran kata Salman. Ya, yeah. aku dengar ya suara-suara ibadah mereka, aku penasaran, ya. Yeah. Sampai aku pun masuk ke dalam tempat ibadah mereka untuk menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang mereka perbuat di tempat tersebut. Kala, kata Salman, falamma ra'aituhum a'jabatni salatuhum. Tatkala aku melihat mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam gereja-gereja mereka, ternyata peribadatan orang-orang Nasrani membuat Salman takjub. Yang membuat Salman kagum. Aku kagum dengan amaliah mereka, dengan ibadah-ibadah mereka. Waragib tu fi amrihim, ya sampai aku berkeinginan untuk melakukan seperti mereka. Aku ingin masuk ke dalam agama Nasrani beribadah seperti ibadahnya mereka. Kemudian kata Salman, wa qultu hadza wallahi khairun min alladhi nahnu alaihi. Demi Allah, ya amalan mereka lebih baik daripada amalan orang-orang majusi. Peribadatan mereka orang-orang Nasrani ini lebih baik daripada peribadatan orang-orang Majus. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatish syamsu wa taraktu dhay'ata abi wa lam atiha. Apa yang terjadi? Awalnya Salman keluar diperintah ayahnya untuk tengok apa? untuk tengok kebunnya. Saking asyiknya Salman di gereja itu, ya sampai matahari terbenam nggak keluar dari gereja melihat peribadatan orang-orang Nasrani ya dan dia lupa perintah ayahnya ya dia tidak menetangi kebun ayahnya sampai matahari terbenam dia di dalam gereja tersebut kemudian kata Salman lahum maka semakin penasaran aku pun bertanya kepada mereka orang-orang di gereja tersebut Aina di di mana ya asal agama ini? Di mana asal agama yang kalian yakini ini? Maka mereka mengatakan qalu bisyam. Ya, asal agama kami ada di di negeri Syam. Ada di negeri Syam, ya. Dan kata Syam pada saat ini mencakup empat negara. Yang pertama Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian Suriah. Itulah wilayah yang dinamakan Syam pada zaman terdahulu. Ya, maka mereka mengatakan asal agama kami adalah di Syam. Kata Salman, "Tsumma raja'tu ila abi." Ya, setelah matahari terbenam, aku pun kembali ke rumah ayahku. "Wa ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an amalihi Ya. Dalam kondisi ayahku sudah sangat panik, ya bingung mencari anaknya kemana Salman ini. Ya sampai-sampai nggak -sampai fokus dengan pekerjaannya. Karena Salman sampai matahari terbenam belum kelihatan di rumahnya. Ya, maka ayahnya sangat panik mencari anak kesayangannya. Kata Salman, falam majituhu. Maka tatkala saya mendatangi ayahku, tatkala aku pulang pulang ke rumahku, ayahku berkata kepadaku, Aibunaya, Ay, aina Wahai anakku, dari mana saja engkau? Ya, kemana selama ini engkau? Alam akun ahitu ilaika ma Bukankah aku sudah berpesan kepada engkau apa yang aku pesankan? Pergi ke kebun, ya kemudian selesai kembali ke rumah. Hala. maka Salman berkata dengan penuh kejujuran. Ya, tidak ada yang Salman rahasiakan kepada ayahnya. Ya, padahal kalau Salman bohong bisa apa tidak? Bisa. Ya, dia bilang sudah ke kebun, sudah apa? Sudah lihat kebunnya. Ya, kemudian apa karena asyik di kebun akhirnya pulangnya larut malam. Bisa. Tapi Salman tidak berbohong. Dia berkata apa adanya. Kata Salman, "Qultu ya abati, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim." Wahai ayahku, tatkala aku hendak pergi ke kebunmu, aku melewati ya sebuah gereja, ya dan di sana aku dapatkan ada orang-orang yang sedang beribadah dan ibadah mereka membuat saya takjub, membuat saya kagum. Ya, aku kagum dengan agama mereka, dengan cara ibadah mereka. Fa wallahi maziltu indahum hatta syams. Demi Allah kata Salman, ya, saya tidak beranjak dari tempat mereka sampai matahari terbenam. Jadi saya lupa pergi ke, ke kebun. Salman jujur, Salman nggak apa, nggak bohong. Ya saya tidak beranjak dari gereja tersebut sampai terbenam matahari. Maka ayahnya Salman, tatkala mendengarkan cerita Salman, merasa khawatir, merasa takut. Ya, kenapa? Karena ayahnya adalah pembesar di dalam agama Majusi. Salman adalah salah seorang yang dimuliakan oleh kaumnya untuk menjadi orang yang menjaga nyala api yang disembah oleh kaumnya. Yeah. Maka ayahnya Salman berkata, tatkala mendengar cerita anaknya seperti itu, bapaknya berkata, Ay bunayya, Laisa fi dini khairun, dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Kata ayahnya Salman, wahai anakku, agama mereka, agama Nasrani itu enggak ada kebaikannya. Ya yeah. Agama orang-orang yang beribadah di tempat tersebut nggak ada kebaikannya sama sekali. Agama bapakmu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama yang yang mereka yakini. Jadi agama majusi lebih baik kata ayahnya Salman daripada agama Nasrani. Tapi Salman memberontak. Ya. Dia meyakini bahwasannya apa yang dia lihat dari cara peribadatan orang-orang Nasrani itu lebih baik daripada agamanya orang-orang Majusi. Kata Salman, "Qultu Wallahi innahu la khairun min dinina." Ayahku, tidak. Ya saya yakin agama mereka lebih baik daripada agama yang kita yakini. Akhirnya ayahnya yang merasa yakni merasa khawatir. Kalau seandainya Salman terpengaruh dengan mereka dan masuk ke dalam agama mereka Qala fa khafani fi rijli qaidan thumma habasani fi baiti. Akhirnya setelah kejadian itu, ya, maka Salman dikerangkeng. Ya, dirantai kakinya agar tidak kabur ke tempat itu lagi. Ya, maka dia pun dirantai oleh ayahnya di dalam rumahnya. Kata Salman, "Qala wa ila an-nasara." Ya, tapi aku berusaha untuk tetap ya menyambung yakni informasi dengan orang-orang Nasrani di gereja itu. Wa ba'atsu ila nasara maka aku mengutus seseorang ya untuk pergi ke tempat itu. Faqultu lahum idza qadima alaikum rakbun minasy-syami tujarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Ya, aku bertanya kepada mereka kalau seandainya datang rombongan orang-orang Syam ke daerah Asbahan maka kabarkan kepadaku ya kabarkan kepadaku Qala faqad ma'alayhim raqbun minasyam tujarun minannasara maka datanglah suatu saat rombongan dari Syam ya para pedagang dari Syam yang mereka beragama Nasrani singgah di ya daerah Asbahan datang ke daerah Asbahan. Qala fa akhbaruni bihim dan mereka mengabarkan kepadaku tentang kedatangan orang-orang orang Syam tersebut. <coughs> Kata, <coughs> Kata Salman fa qultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu raj'ata ila biladihim fa adhinuni bihim. Aku pun berpesan lagi, ya berkirim pesan kepada mereka. Kalau seandainya orang-orang Syam tadi setelah selesai ya menyelesaikan hajatnya telah selesai perniagaannya di daerah Asbahan kemudian mereka hendak kembali ke kampung halaman mereka hendak kembali ke Syam maka kabarkan aku sebelum mereka pulang ke Syam ya yeah. qal falamma aradu raj'ata ila biladihim akhbaruni bihi maka tatkala orang-orang Syam tadi selesai dari perniagaan mereka selesai dari hajat-hajat mereka dan mereka hendak kembali ke kampung halaman mereka ke Syam maka dikabarkan kepada Salman bahwasanya orang-orang Syam akan kembali ke Syam akan kembali ke kampung halaman mereka fa alqaitul hadida min rijli thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam kata Salman akhirnya aku pun bersusah payah melepaskan rantai ia melepaskan belenggu dari kakiku ya sampai aku bisa keluar dan aku keluar ke Syam bersama para pedagang tadi. Falamma qadimtuha qultu man afdhal ahli yeah. hadha din Akhirnya Salman meninggalkan ya rumahnya, meninggalkan kampung halamannya dan dia berjalan ke Syam bersama rombongan orang-orang Syam ya yang datang ke Asbahan. Tatkala Salman tiba di Syam. Ya lihat, misi Salman ingin ke Syam apa? Ingin belajar agama Nasrani. Ya, ingin belajar tentang agama Nasrani karena tatkala dia di Asbahan, ya Salman bertanya, "Dari mana asal agama kalian ini dari Syam?" Maka tatkala datang orang-orang Syam, ya, maka Salman berkeinginan untuk mencari sumber agama mereka. Ya. Maka setibanya Salman di daerah Syam, Salman bertanya ya kepada penduduk Syam, "Man afdalu ahli hadzal Siapakah orang terbaik dalam agama kalian? Yeah. Ya, ini siapa orang yang paling berilmu tentang agama kalian di sini? Qalu al-Uskuf. Maka penduduk Syam mengatakan kepada Salman, orang yang paling berilmu tentang agama kami di daerah kami adalah seorang Uskuf. Al-Uskuf. Ya seorang uskup fil kanisa yang dia tinggal di dalam gerejanya. Itu orang yang paling berilmu tentang agama Nasrani. Ya seorang uskup di dalam gereja. Qala fajituhu, maka Salman ditunjukkan ke seseorang ya yang tinggal di dalam gereja di Syam. Maka Salman mendatangi laki-laki tersebut, mendatangi sang uskup tersebut. Faqultu inni qad raghibtu fi hadad ad-din. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi wa ata'allamu minka Maka Salman yang berkata kepada sang uskup tersebut, ya dia ceritakan bahwasanya dia memiliki keinginan untuk belajar agama Nasrani. Dia ingin menjadi orang Nasrani beribadah dengan cara peribadatan orang-orang Nasrani. Maka aku ingin tinggal bersamamu, berkhidmat kepada engkau dan belajar tentang agama Nasrani dari dari dirimu. Kata sang uskup, "Qala fadkhul." Ya, silakan. Ya, tinggal bersama saya di sini. Fadakhaltu ma'ahu. Aku pun tinggal bersama laki-laki tersebut di tempatnya. Ya, di gereja di daerah Syam. Qala kata Salman, ya setelah dia tinggal bersama laki-laki tersebut beberapa lama, ya yeah. dan dia tahu persis hakikat laki-laki tersebut yang banyak orang tidak tahu tentang dirinya ya yeah. kata Salman yeah. fakana rajula atau fakana rajula suin ya yeah. ternyata laki-laki yang dianggap sebagai orang yang paling berilmu dalam agama Nasrani oleh orang-orang Syam orang yang paling tahu tentang agama Allah di Syam setelah aku bermuamalah dengan dia, tahu ya, hakikat orang tersebut ternyata kondisinya berbeda 180 derajat. Ya. Yeah. Ternyata orang yang dianggap baik oleh orang-orang Syam adalah laki-laki yang sangat buruk akhlaknya. Ya. Yeah. Orang yang sangat buruk agamanya. Apa di antara bentuk keburukannya? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya ya'muruhum bis sadaqah wa fiha ya di mana sang uskup tersebut dia senantiasa memerintahkan orang-orang Nasrani untuk bersedekah mensedekahkan harta-harta mereka ya sang uskup tersebut senantiasa memotivasi orang-orang Nasrani untuk mensedekahkan harta-harta mereka ya banyak dimotivasi ayo kita sedekah perbanyak sedekah Ya. Apa yang terjadi? Kata Salman, fa jama'u ilaihi minha syai'an iktanazahu nafsihi masakin. Ternyata sang uskup tersebut setelah dia mengumpulkan hartanya orang-orang Nasrani, ya, harta-harta sedekah mereka setelah berkumpul harta tersebut, dia timbun sendiri. Enggak dia berikan kepada fakir miskin. Ya. Jadi dia khianat memerintahkan orang untuk sedekah setelah datang harta-harta sedekah kepada dia hmm. ya nggak dia berikan kepada fakir miskin dia simpan harta itu untuk dirinya sendiri hmm. hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin ya hmm. terus ada orang sedekah dia simpan dia simpan dia simpan hmm. ya sampai kata Salman sang uskup tersebut hmm. ya Mengumpulkan tujuh kendi emas ya. dari hasil apa sedekah orang-orang Nasrani yang dia perintahkan untuk sedekah, dia motivasi untuk sedekah, dia simpan, dia simpan, dia simpan sampai terkumpul tujuh kendi emas. Maka aku sangat benci kepada sosok uskup tersebut. Karena dia ya khianat. Dia memerintahkan orang untuk sedekah. Tatkala orang bawa harta sedekah, sedekahnya bukan disalurkan, malah dia simpan sendiri. Ya, maka aku sangat benci kepada laki-laki tersebut akibat ulah perbuatan yang dia lakukan. Qala thumma mata. Kemudian suatu hari matilah sang uskup itu. Ya. Matilah sang uskup tadi. Fastama'at ilaihin nasara liyadfanuhu maka berkumpullah orang-orang Nasrani hendak menguburkan jasad sang uskup. Yeah. Mati kemudian berkumpul orang-orang Nasrani yang mereka ya anggap inilah orang terbaik di antara mereka, orang yang paling saleh di antara mereka. Maka mereka hendak menguburkan laki-laki tersebut. Fakultulahum yeah. maka aku ceritakan apa adanya kepada orang-orang Nasrani. Apa yang aku lihat dari perbuatan sang uskup tersebut? Ya. Yeah. Tatkala orang-orang Nasrani berkumpul hendak menguburkan laki-laki tadi, maka Salman bongkar rahasianya. Kata Salman, "Inna hadza kana rajulasu." Sesungguhnya laki-laki ini adalah laki-laki yang buruk. Yang kalian anggap paling berilmu, yang kalian anggap paling saleh di antara kalian, dia adalah sosok laki-laki yang buruk. Ya'murukum bis-shadaqah wa yuraghibukum fiha Fa'idha ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi walam yu'til masakina min Dahulu dia gemar memerintahkan kalian sedekah. Dahulu dia gemar memotivasi kalian sedekah. Namun tatkala kalian datang membawa harta-harta sedekah kalian, yeah. ya, kepada laki-laki tersebut dia simpan untuk dirinya sendiri. Gak dia salurkan kepada fakir dan miskin. Ya, yeah. maka orang-orang bertanya kepada Salman, "Qalu wa ma ilmuka dari mana engkau tahu itu wahai Salman ya yeah. dari mana engkau tahu perkara tersebut kata Salman qultu ana adullukum ala kanzi aku akan tunjukkan kepada kalian tempat dia menimbun harta-harta sedekah kalian ya yeah. aku akan tunjukkan kepada kalian ya yeah, di mana dia menyimpan harta sedekah-sedekah kalian yang selama ini kalian berikan untuk kalian sedekahkan Ternyata dia timbun untuk dirinya sendiri. Ya. Yeah. Qalu fadullana alayhi. Kata orang-orang Nasrani, tunjukkan kita kepada tempat harta tersebut. Fala fa'araytuhum mawdhi'ahu. Maka aku tunjukkan kepada mereka tempat sang uskup menyimpan harta-harta sedekah orang-orang Nasrani. Fastakhraju min sab'ati qilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Maka mereka mengeluarkan dari tempat apa penyimpanan harta tersebut tujuh kendi emas dan perak penuh dengan emas dan dan perak. Qala falamma qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Ya tatkala orang-orang Nasrani melihat ternyata orang yang selama ini mereka sangka baik ternyata orang yang buruk. Orang yang selama ini memerintahkan mereka sedekah ternyata hartanya untuk dirinya sendiri, akhirnya mereka marah. Ya. Yang awalnya mereka berkumpul untuk apa? Untuk menguburkan jenazah sang uskup tersebut akhirnya mereka marah. Dan mereka bersumpah, "Wallahi la nadfinuhu abadan." Demi Allah kita enggak akan sudi menguburkan laki-laki ini. Akhirnya enggak dikubur sama orang-orang Nasrani. Ya karena mereka marah. Ya saking marahnya mereka mengatakan, "Wallahi" la nadfinuhu abadan demi Allah kita tidak akan sudi mengubur jasad laki-laki ini ya yang selama ini kita kira baik kita kira saleh ternyata orang yang sangat buruk akhlaknya fasalabuhu thumma rajamuhu bil hijara akhirnya apa yang mereka lakukan mereka mensalib laki-laki tadi ya sang uskup tadi disalib ya kemudian dilempar dengan dengan batu Ya, saking kesalnya orang-orang Nasrani itu. Ya, saking marahnya mereka. Gak mau nguburin, akhirnya disalib dan dilempar dengan dengan batu. Kemudian kata Salman, "Tsumma ja'u akhar Tatkala sang uskup meninggal dunia, maka penduduk Syam mereka mengangkat laki-laki yang lain sebagai pengganti orang yang meninggal tadi. Ya, untuk menggantikan posisi, ya sang uskup tadi diangkat seorang laki-laki lain ya yeah. yang dia punya ilmu dan ahli ibadah kata Salman Al Farisi fa ma raitu rajulan yusalli al khamsa ara annahu afdal minhu wa azhad fi ad-dunya wala arghab fil akhirah wala adab laylan wa naharan minhu kata Salman Ya, saya tidak pernah melihat ahli ibadah. Ya, di luar kaum muslimin. Saya tak pernah melihat seorang ahli ibadah. Ya. Di luar kaum muslimin yang enggak salat lima waktu, ya maksudnya bukan seorang muslim. Yang lebih afdal, yang lebih zuhud terhadap dunia, yang lebih cinta kepada akhirat, yang lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kecuali laki-laki yang yang kedua ini. Ya yani orang yang diangkat sebagai pengganti uskup yang pertama ini orang baik. Orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia dan orang yang sangat cinta kepada akhir. Ya, jadi yani dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablu. Ya, maka Aku pun sangat mencintai sosok laki-laki tersebut. Ya, aku mencintai dia dan tidak pernah aku cintai seseorang sebelumnya melebihi cintaku kepada laki-laki tersebut. Kemudian kata Salman, وَقَدْ أَثُمَّ فَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ثُمَّ حَظَرَتْهُ الْوَفَاتِ Maka aku tinggal bersama laki-laki yang baik tadi. Ya, orangnya baik, orangnya saleh, orangnya taat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman tinggal beberapa waktu dengan laki-laki tersebut. Kemudian, ya selang beberapa waktu, sang laki-laki ya hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak meninggal dunia. Ya datang tanda-tanda akan dekatnya ajal. Yang yang dia miliki. Maka Salman berkata kepada laki-laki tersebut, "Qultu lahu ya fulan, inni kuntu ma'aka fa ahbabtuka hubban lam uhibbahu ahadan min qablik wa qad hadaratkal wafat fa ila man tusibi wa ma ta'muruni." Maka tatkala Salman mendapatkan gurunya hendak meninggal dunia, Salman minta wasiat kepada sang guru. Ya, Salman berkata kepada gurunya, ya wahai fulan, sesungguhnya aku ya sudah hidup sekian lama bersama engkau. Dan aku mencintai engkau, ya, yang belum pernah aku cintai orang lain seperti cintaku kepadamu. Namun sekarang engkau ya akan datang kematian kepada dirimu. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapa engkau wasiatkan diriku dan apa Ya engkau perintahkan kepadaku. Ya Salman minta ditunjukkan kepada orang lain yang juga baik agar bisa belajar dengan orang tersebut. Yang minta wasiat ya kepada seorang guru untuk bisa diarahkan kepada orang lain agar bisa istiqamah di atas jalan ilmu dan amal. Maka sang guru mengatakan qala ay bunayya wallahi Ma a'lamu ahadan al-yawm 'ala ma kuntu 'alaihi kata sang guru tadi wahai anakku demi Allah hari ini saya tidak lagi mengetahui ya ada orang yang masih di atas agama Nasrani seperti saya ya laqad nas, wa badalu watraku akthar ma kanu 'alaihi kebanyakan orang-orang yang saleh sudah sudah binasa sudah mati. Orang yang masih berpegang teguh di atas agama Nasrani yang hak, ya, kebanyakan mereka sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dan kebanyakan orang-orang yang ada mereka melakukan perubahan dalam agama mereka. Ya, mereka merubah agama-agama mereka. Illa rojulan bil musil. Kecuali ada seorang laki-laki yang masih istiqamah di atas agama Nasrani yang lurus, namun dia tinggalnya di daerah Musil. Ya, Musil itu di daerah Irak. Di Irak. Kita bilang Mosul. Ya, itu Musil namanya. Ya, kata sang guru tadi, kecuali ada seorang laki-laki, ya, yang tinggal di daerah Musil. huwa fulan, namanya adalah si fulan. huwa ala makuntu alaihi falhaq Dia masih di atas ajaran agama Nasrani yang lurus. Maka pergilah. Cari orang tersebut. Di daerah Mosul. Kala. Kata Salman. Falamma mata wa ghuyiba lahiqtu bi sahibil Mosin. Ya tatkala guruku yang di Syam meninggal dunia. Maka aku pun tinggalkan Syam. Aku pergi ke Iran. Aku pergi ke daerah Mosul Untuk mencari sosok laki-laki yang diwasiatkan oleh guruku tadi. kata Salman, "Falamma mata wa ghayyiba, lahiqtu bi sahibil musyid." Ya, setelah guruku di Syam meninggal kemudian dikuburkan, aku langsung pergi ke daerah Musyid. Nah, untuk mencari laki-laki tersebut. Tatkala sudah ketemu dengan laki-laki yang diwasiatkan oleh guruku, maka aku berkata kepadanya, "Ya fulan, Inna fulanan awsani inda an alhaqa bika wa ala amrihi ya Salman bercerita kepada pendeta yang dimusil tadi dia mengatakan bahwa saya dia datang karena perintah gurunya di Syam dia menceritakan bahwasanya engkau di atas agamanya di atas agama Nasrani yang masih lurus ya aqim indi. Akhirnya sang guru yang di Musil tadi mengatakan kepada Salman, ya, tinggallah bersamaku di sini. Kalau engkau mau, tinggallah di sini bersamaku. Qala Salman berkata, fa aqamtu indahu. Aku pun tinggal bersama laki-laki di Musil tersebut, bersama sang guru di Musil tersebut. Fa wajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibihi dan benar ya wasiat guruku di Syam benar dia adalah orang yang baik orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala persis karakternya sebagaimana yang dikabarkan oleh guru kudisyat an mata namun tidak lama tinggal di musil bersama gurunya tadi ya sang guru pun mati ya, tidak lama tinggal di daerah musil belajar dari gurunya di musil ya sang guru tadi pun harus meninggal dunia lahu Maka sebelum meninggal, Ya Salman sempat berkata kepada gurunya yang di Musil, Ya fulanan, Au ya fulan, Inna fulanan awsa bi ilaika, Wa amarani billuhuqi bika, Wa qad min amri Allahi ma tara, Fa ila man bi, Wa ma muruni Kata Salman, Wahai fulan, wahai guruku. Ya, sesungguhnya fulan yang di Syam mewasiatkan kepadaku untuk pergi menemui engkau. Untuk berguru dengan dengan dirimu. Namun sekarang engkau hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau hendak meninggal dunia. Maka kepada siapa lagi engkau wasiatkan aku? Ya. Kepada siapa lagi engkau hendak wasiatkan diriku untuk belajar? Ya. dan apa yang kau perintahkan kepada Salman minta lagi kepada gurunya untuk dicarikan seseorang ya yang dia bisa belajar dari orang tersebut yang baik agamanya maka kata sang guru di musil ay bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibaini ya Kata sang guru di musil. Wahai fulan. Ya. Yeah, sesungguhnya saya tidak tahu. Ada seseorang yang masih di atas agama yang lurus pada hari ini. Ya. Yeah. Saya enggak tahu. Ada orang yang masih di atas agama Nasrani yang lurus pada hari ini. Kecuali seorang laki-laki di daerah nasibain. ya di daerah nasibain ya, di dekat sungai Efrat, di Irak, ya, di sekitar sungai Efrat, itu nasibain namanya, ya. Wahua Fulan, <sumperan> <sumperan> ada seseorang bernama Si Fulan di daerah nasibain tersebut. Dia masih di atas agama Nasrani yang lurus, Falhakdi. Kalau engkau mau, maka temui dia. Ya belajar dari laki-laki tersebut. Qala falamma mata wa ghuiba lahiqtu bi sahibi nasibaini. Kata Salman tatkala guruku di Musil meninggal dunia, kemudian sudah dikuburkan, aku pun pergi meninggalkan Musil, berangkat ke Nasibai, Berangkat ke daerah Nasibai untuk mencari laki-laki yang diwasiatkan oleh guruku di Musil. Faji itu, Fa aku bima jara wa ma amarani bihi Maka aku pergi ke daerah Nasibain mencari sosok laki-laki yang dikabarkan guruku di Mosul. Tatkala aku menemui laki-laki tersebut, aku kisahkan kepadanya kisah perjalanan hidupku dan aku kabarkan kepada kepadanya wasiat guruku ya, yang di Mosul tadi. Kala fa Akhirnya laki-laki yang di Nasibain Ya mengizinkan Salman untuk tinggal dan berguru bersama bersama dirinya fa aku pun tinggal bersama laki-laki di nasibain tersebut ala amri aku dapatkan ya ternyata persis laki-laki di nasibain tersebut ya sebagaimana yang diwasiatkan oleh guruku di Musil di atas agama yang lurus orangnya baik agamanya baik akhlaknya baik ya yeah. Aku tinggal bersama laki-laki yang terbaik di atas muka bumi pada saat itu. Namun, kata Salman, "Ya, tidak selang beberapa lama, guruku yang dinasibain juga harus meninggal dunia." Ya, "Ya, belum lama dia tinggal dinasibain, belajar dari gurunya dinasibain." "Ya, kembali, sang guru harus meninggal dunia." Harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma hadar. Qultu lahu yeah. ya fulan. Inna fulanan kana awsabi ila fulan. Thumma awsabi fulanun ilaika. Ya. Kata Salman wahai fulan. Dulu aku di Syam. Kemudian dari Syam diarahkan ke Musil. Kemudian dari Musil aku diarahkan ke, ke Nasibain. Untuk bertemu dengan engkau. Namun sekarang kau harus meninggal dunia. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ila man tusi wa ma ta'muruni. Maka kepada siapa lagi engkau wasiatkan aku? Carikan aku seseorang yang baik yang aku bisa berguru kepadanya. Ya, maka siapa orang yang kau wasiatkan aku untuk belajar kepadanya? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka katalah laki, laki tersebut, "Ai bunayl Wallahi ma a'lamu kata sang guru di Nasibait wahai Salman demi Allah hari ini saya enggak tahu lagi orang yang masih di atas agama Nasrani yang lurus ya yang masih di atas agama Nasrani yang baik saya enggak tahu lagi siapa dia Kecuali ada seorang laki-laki yang dia tinggal di daerah Amuria. Amuria ini ya di dekat Turki. Ya, di sekitar Turki. Ya sebelah selatan Turki. Ada sebuah daerah namanya daerah Amuria. Ya. Fa innahu ala mithli ma alaihi. Sesungguhnya laki-laki di Amuria tersebut dia masih berpegang teguh di atas agama Nasrani yang lurus. Fa in ahbabta fatihi fa innahu ala mithli amrina. Kalau engkau mau pergi ke Amuria, cari laki-laki tersebut dan tinggal bersamanya, belajar dengan dengan dia. Sesungguhnya dia di atas agama Nasrani yang lurus. Qala kata Salman, "Falamma mata wa ghuiba lahiqtu bi sahibi Amuria." Tatkala guruku di Nasibain meninggal dunia, kemudian dikuburkan, Maka aku tinggalkan Nasibain, aku berangkat ke daerah Amuria, ya di dekat Turki. Wa akbar Tuhan, aku cari laki-laki tersebut. Ya, setelah aku dapatkan, maka aku ceritakan kepada laki-laki di Amuria tadi tentang kisah perjalanan hidup, ya, dari Persia ke Syam, dari Syam ke Mosul, dari Mosul ke Nasibain. dari Nasibain pergi lagi ke Amuri. Aku ceritakan kepada Ibn Abdullah hidup mencari agama Nasrani ini. Ya. Yeah. Akhirnya sang guru di Amuriyah yeah. ya mengizinkan Salman untuk tinggal bersama dirinya. Qala aqim indi. Ya silakan kau tinggal bersamaku di sini di Amuriyah. Belajar bersamaku di sini. Fa aqamtu inda rajulin ala hadi ashabihi wa amrihi. Kata Salman, maka aku tinggal di daerah Amuriyah dengan seorang laki-laki di atas agama Nasrani yang masih lurus. Persis seperti keyakinan guru-guruku di Nasibain, di Musil dan di Syar. Ya. Yeah. Di atas agama mereka. Di atas petunjuk mereka. Sama. Yeah. Kala. Kemudian kata Salman. Wa kuntu sabtu hatta kanat li baqaratun wa Ya. Yeah. Kemudian tatkala aku tinggal di Amuria, aku pun mulai bekerja. Ya, yeah. mulai bekerja, mencari ma'isyah. Sehingga dari hasil kerjaku tersebut, aku bisa mengumpulkan beberapa ekor sapi dan kambing. Ya, yeah. yeah. dari hasil aku bekerja di Amuria. <coughs> selain belajar, selain ibadah, ya, yeah. bersama sang guru di Amuria Salman juga bekerja. Sehingga dengan hasil apa pekerjaannya Salman bisa mengumpulkan beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Qala amrullahi azza Ya, tidak lama tinggal di Amuria kemudian guruku hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak meninggal dunia. Falamma hadar qultu lahu. Tatkala guruku hendak meninggal dunia, aku berkata kepada guruku tersebut, "Ya fulan, Inni kuntu ma'a fulan fa awsa bi ila fulan wa awsa bi fulanun ila fulan wa awsa bi fulanun ila fulan wa awsa bi fulanun, ila fulan, fulanun ilaika fa ila man tusibi wa ma ta'murun kata Salman kepada guru di Amuria dia katakan wahai fulan ya dahulu aku datang dari Persia ke Syam di Syam aku berguru dengan seorang laki-laki. Kemudian dari Syam aku diwasiatkan pergi ke Musil. Kemudian guruku di Musil meninggal dunia. Aku diwasiatkan pergi ke Nasibain. Kemudian guruku di Nasibain meninggal dunia. Dan dia mewasiatkan aku untuk menemui engkau di Amuri. Namun sekarang kau hendak meninggal dunia. Kau hendak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka carikan aku guru yang lain. Yang aku bisa belajar kepadanya ya yeah. wasiatkan aku seorang guru yang aku bisa cari dia dan belajar dengannya ya. Yeah. apa kata sang guru di Amuria dia mengatakan ay bunaya, wahai anakku wallahi ma'alam a'lam asbah ala ma alaihi ahadun minan nas amuruka kalau guru-guru sebelumnya masih ngasih rekomendasi guru yang lain ya dari Syam ke Musil masih kasih rekomendasi dari Musil ke Nasibain masih kasih rekomendasi guru dari Nasibain ke Amuria maka gurunya di Amuria mengatakan wahai anakku hari ini saya nggak tahu lagi ada orang yang masih di atas agama Nasrani yang lurus saya nggak sudah nggak tahu lagi orangnya siapa ya saya tidak tahu lagi orangnya siapa yang bisa saya perintahkan engkau untuk pergi ke sana. Walakinnahu qad adhalla ka zamanu nabiyyin mab'uthun bi Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardin baina harrataini bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa. Guru Salman yang di Amuria tidak menunjukkan sosok ya guru yang lain kepada Salman. Udah nggak ada lagi stok orang baik di situ. Ya. Yang masih lurus di atas agama Nasrani. Ya. Nggak tahu lagi siapa. Namun kata sang guru di Amoria saat ini wahai anakku wahai Salman sudah hampir tiba zamannya. Sudah hampir datang masanya. Ya. Akan datang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Nabi Ibrahim. Agama apa? Agama tauhid. Ya, agama Islam. Akan datang seorang nabi, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui ya agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana sang nabi tersebut akan keluar, ya, dari tanah Arab, dari kalangan bangsa Arab yang kemudian dia berhijrah dari kampung halamannya ke sebuah daerah ya yang terletak di antara gunung-gunung batu maksudnya apa Madinah ya yeah. maksudnya Madinah ya yeah. bainahuma nakhlun di antara ke, apa kedua batu tersebut banyak pohon-pohon kurma di sana ya bihi alamatun la tuhfa Sang Nabi tersebut memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi bagi orang yang tahu ilmunya. Yaqulul hadiyyah wa la baina katifaihi khatamun nubuwwah. Di antara tanda-tanda yang ada pada sosok Nabi tersebut, yang pertama dia makan harta hadiah. Kalau ada harta, ya hadiah yang sampai kepada nabi SAW, alaihi maka nabi makan hadiah tersebut. Tanda yang kedua bahwasanya sang nabi tersebut tidak memakan harta sedekah. Ya kalau ada sedekah yang disampaikan kepada nabi, maka nabi nggak makan sedekah itu. Ya. Yeah. Kemudian tanda yang ketiga kata sang guru di Amuriyah tadi di antara pundaknya, ya di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Ya. Yeah. Ada stempel kenabian. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwasannya dia adalah sosok nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inista'ta'ta an talhaq bi bilad fa fa'al. Maka kalau seandainya engkau mampu pergi ke tempat diutusnya nabi tersebut, ya, ke tempat hijrahnya nabi tersebut, maka pergilah ke sana. Ya. Adapun seorang guru yang bisa kuwasiatkan enggak tahu siapa lagi di hari ini tapi akan datang masa ya sudah hampir datang masanya akan keluar seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang dia hijrah dari kampung halamannya ke kota Madinah ya yang memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi dari kenabiannya kalau engkau mau maka pergilah ke tempat sang nabi tersebut kata Salman قَالَ falamma mata wa Famakathu bi amuriyah masya Allah an amkus, thumma marra bi nafarun min kalbin tujarun, lahum tahmiluni ila arab wa wa Kata Salman, maka tatkala sang guru di amuriyah meninggal dunia, Kemudian ya yes, dikuburkan Aku masih tetap tinggal di daerah Amuriyah beberapa saat. Ya beberapa waktu. Ya. Yeah. Sampai akhirnya datang kabilah dari bangsa Arab ke daerah Amuriyah. Datang orang-orang Arab, ya kafilah dari bangsa Arab datang ke daerah Amuriyah. tempatnya salaman pada saat itu. Yeah. Ya. yakni dari para pedagang dari suku Bani Kalb. Bani Bani Kalb mereka para para pedagang yang berniaga ke daerah Amuri. Maka tatkala Salman bertemu dengan orang-orang Arab tersebut, Salman menawarkan ya semua harta yang dia miliki kepada Bani Khalaf tadi. Kata Salman, "Tahmiluni ila ardil Arab." Ya tolong bawa saya ke negeri Arab. Tolong bawa saya ke negeri Arab. Kalian orang-orang Arab, ya saya mau ikut kalian, tolong bawa saya ke Arab. sebagai balasannya ya semua sapi yang saya punya semua kambing yang saya punya silahkan kalian ambil ya sebagai imbalan ya kalian telah mengantarkan saya ke negeri Arab kalau naam ah. akhirnya orang-orang Arab menerima tawaran Salman iya boleh kita akan sampaikan engkau ke Arab ya dengan catatan engkau berikan semua sapi dan kambing yang kau miliki Ya, yeah. akhirnya sepakat. Maka Salman ikut bersama Bani Kalab tersebut ke Jazirah Arabi. Kata Salman, فَأَعْطَيْتُهُمْ إِيَّهَا وَحَمَلُونِ Akhirnya aku berikan semua hewan-hewanku, semua hartaku kepada orang-orang Arab tersebut dan mereka membawaku. Hatta idza qadimu bi wadil qura dhalamuni. Faba'uni li rajulin min Yahud fakuntu عندahu. Nah, kata Salman, tatkala sampai di sebuah daerah yang bernama Wadil Qura. Wadil Qura itu tempat antara Madinah dengan Syam. Ya sebuah daerah yang bernama Wadil Qura. Ya, yeah. yakni daerah yang terletak di antara Syam dan Madinah. Ya. Yeah. Tatkala sampai di sebuah daerah yang bernama Wadil Kuro, ternyata orang-orang Arab tadi khianat ya mereka berbuat kezaliman. Mereka berjanji membawa saya ke negeri Arab, ya. Namun belum sampai tujuan, mereka menjual saya kepada seorang Yahudi sebagai budak. Maka Salman dijual oleh mereka, ya, sebagai seorang budak kepada seorang Yahudi di daerah Wadil Kuro, ya. Orang-orang Arab itu zalim. Mereka tidak menepati janji mereka untuk mengantarkan Salman. Salman malah dijual sebagai seorang budak ke seorang Yahudi di daerah Wadi Al-Qura. Kata Salman, "Fakuntu 'indahu." Akhirnya aku tinggal di daerah Wadi Al-Qura ya sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba sahaya milik laki-laki Yahudi. "Wa nakhla." Namun di Wadi Al-Qura itu aku melihat banyak pohon kurma. Ya. an al-balad sahibi. Dan aku ya, yakni berharap inilah tempat yang dikabarkan oleh guruku di Amuriyah bahwasanya sang nabi itu akan berhijrah ke sebuah daerah, sebuah lembah yang diapit dua gunung batu, kemudian di lembah tersebut banyak pohon kurma. Ya. Maka aku kira bahwasanya Wadil Qura inilah kota Madinah yang dikabarkan oleh guruku. Walam yahiq li fi nafsi. Namun ternyata apa? Ternyata salah. Ternyata itu bukan Madinah. Fa ana indahu qadima alaihi ibnu ammin lahu min al Madinah min Bani Quraidah. Lihat bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala untuk Salman Al Farisi? Ya, tatkala Allah menghendaki Salman ketemu dengan Nabi, pasti ketemu. Meskipun jalannya berliku. Ya, meskipun dia dijual sebagai seorang budak di Wadi Al-Qura, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan Salman untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Salman di daerah Wadi Al-Qura, ya, dia mengabdi kepada tuannya seorang Yahudi. Suatu hari datang yakni sepupu dari majikannya. Datang sepupu majikannya yang mana sepupu majikan ini dari kota Madinah. Dari kota Madinah. Datang ke Wadil Qura ya, untuk menemui yakni majikan Salman. Orang Yahudi. Min Bani Quraidah. Yang mana orang yang datang dari Madinah tersebut adalah ya, Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Sama orang Yahudi juga. Ya tapi dia dari Madinah. Dia dari dari Madinah. Fabta minhu. Maka sepupu majikanku yang dari Madinah dia membeli aku dari majikanku di Wadi Al-Qura. Dibeli oleh yakni laki-laki Yahudi dari Madinah tersebut. Fahtamalan ilal Madinah. Maka ya yakni laki-laki Madinah tersebut membawaku dari Wadi Al-Qura ke kota Madinah. Maka tatkala Salman melihat ya kondisi kota Madinah banyaknya pohon-pohon korma yang dia lihat ya Salman mengatakan fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi tatkala aku melihat kota Madinah persis sebagaimana yang digambarkan oleh guruku di Amuria aku yakin inilah kelak yang menjadi tempat hijrahnya nabi akhir zaman tersebut Ya, yeah. maka Salman tiba di Kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya, meskipun lewat apa? Lewat orang Yahudi sebagai seorang budak hamba sahaya. Ya. Yeah. Namun Allah sampaikan Salman ke kota tujuan ke Kota Madinah. Kata Salman, fa aqamtu biha, maka aku tinggal di Kota Madinah bersama Yahudi Bani Quraidah tersebut. Wa ba'atsallahu rasulahu. Kemudian barulah Allah mengutus nabinya. Ya, Allah mengangkat Muhammad sebagai seorang nabi. Fa aqama bi Makkah ma aqam. Kemudian Nabi tinggal di kota Makkah beberapa waktu. La asma' lahu bi dhikrin ma ma ana fihi min riq. Ya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi aku enggak pernah mendengar kabar nabi tersebut. Karena kesibukanku sebagai seorang hamba sahaya, sebagai seorang budak. Ya aku enggak pernah mendengar kabar tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tatkala Salman di Madinah nabi sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kata Salman thumma hajaru ila madinah kemudian datanglah apa waktunya setelah 13 tahun dakwah di kota Makkah maka datanglah perintah untuk hijrah ke kota Madinah maka nabi pun hijrah ke kota Madinah Fawallahi inni lafi ra'si 'idqin li sayyidi a'mal fihi ba'd al kata Salman demi Allah ya tatkala nabi datang ke kota Madinah aku sedang ya di atas pohon kurma milik tuanku dari kalangan Yahudi Bani itu aku sedang ya ini mengambil atau memetik pohon kurma ya Milik tuanku tersebut, aku persis sedang di atas pohon kurma itu, mengerjakan beberapa pekerjaan. Sedangkan tuanku, Yahudi Bani Quraide, itu duduk di bawah pohon kurma tadi. Ya, posisinya Salman di atas, tuannya di bawah. Jadi, kalau Salman jatuh, ya menimpa tuannya. Ya, aku sedang di atas pohon kurma, tatkala Nabi datang ke Kota Madinah. Maka aku sedang di atas pohon kurma dan tuanku duduk di bawah pohon kurma tersebut. Kata Salman, ya, id akbala ibnu amin lahu hatta waqafa alaihi. Tiba-tiba datang seorang sepupu tuanku, ya dari Bani Quraidah tadi, datang sepupunya, ya, kemudian mengabarkan satu kabar berita, ya, yang dinanti-nanti oleh Salman. Kata sepupu majikan Salman itu, dia mengatakan, Fulan, qatalallahu bani qayla. Wahai Fulan, semoga Allah membinasakan orang-orang ansar. Ya, bani qayla ini julukan untuk orang-orang ansar. Ya. Yeah. Kata dia, Wallahi, innahumul ana lamujtami'una biquba ala rajulin qadima alaihim min makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi'. sesungguhnya orang-orang ansor hari ini, ya, pagi ini mereka sedang berkumpul di daerah kuba untuk mendat menantikan kedatangan seseorang yang mereka klaim sebagai seorang nabi yang datang dari kota makkah, ya. Yeah. mereka menantikan kedatangan sang nabi yang datang dari kota makkah. nah, kata salman Falamma sami'tuha akhadhatni al hatta dhanantu anni saqitun ala sayyidi. Ya tatkala sepupu majikannya mengabarkan kedatangan Nabi ya yang disambut oleh orang-orang Ansor di kota Madinah Salman dengar ya maka tatkala Salman mendengarkan kabar tersebut Salman langsung gemetar ya ini yani gemetar karena saking gembiranya Ternyata sosok yang dia nanti selama ini sudah datang orangnya. Sudah tiba di kota Madinah. Sampai-sampai kata Salman, kalau saya nggak kuat-kuat pegang itu, jatuh. Dan kalau saya jatuh yang kena siapa? Majikan saya selesai urusannya. Iya. Saya ya coba tahan kuat-kuat agar nggak sampai jatuh. Ya, Karena kalau saya jatuh maka akan menimpa majikan saya. Akhirnya kata Salman Al-Farisi, "Wa nazaltu anin nakhlah." Aku langsung bergegas turun tatkala mendengar kabar bahwasanya datang seorang laki-laki dari kota Makkah ya yang mengklaim sebagai seorang nabi maka Salman langsung turun dari pohon kurma tadi ya kata Salman faj'atu aqulu liibni ammihi maadha taqul maka aku bertanya kepada sepupu majikanku tadi apa yang kau ucapkan tadi apa yang kau kabarkan tadi ya Engkau tadi mengabarkan ada seorang yang datang dari kota Makkah yang diklaim sebagai seorang nabi. Kata Salman, "Qala faghadiba sayyidi." Melihat perbuatanku itu, ya, yeah. maka majikanku sangat marah dan murka kepadaku. Ya. Yeah. Salman bertanya kepada sepupunya tentang sosok laki-laki itu yang datang dari kota Makkah ke kota Madinah yang diklaim sebagai seorang nabi. Ya. Yeah. Namun majikannya sangat marah kepada Salman. Apa yang dia lakukan? Kata Salman, "Falakama nilakmatan shadidatan." Maka dia menampar wajahku dengan tamparan yang sangat keras. Ya, yeah. ini Yahudi, zalim. Ya, yeah. dia tampar wajah budaknya, dia tampar wajah Salman, ya, yeah, dengan tamparan yang sangat keras. Wa qala malaka wa Dia mengatakan kepada Salman, apa urusanmu dengan kabar itu? Ya kamu hanya seorang Buddha. Akbil ala amalika. Fokus dengan pekerjaan. Ya nggak usah dengar-dengar berita tersebut. Fokus dengan dengan pekerjaan. Kata Salman, la syai. Enggak apa-apa. Inna ma'aratu an astathbitahu amma qal. Saya hanya ingin mencari, ya saya hanya ingin memastikan apa yang dia ucapkan tadi. Ya, saya hanya ingin memastikan kabar yang dia kabarkan tadi ya kemudian kata Salman jama'tuhu. dan pada saat itu ya sebelum datangnya nabi kau kata Madinah aku memiliki ya sesuatu memiliki sedikit harta yang aku kumpulkan dari hasil jadi payahku sebagai seorang hamba sahaya kata Salman ya falalamaam saya itu a ثم ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبه tatkala masuk sore hari aku ambil hartaku tersebut ya yang enggak banyak sedikit aku bawa ya kemudian aku temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu nabi masih di Kuba. ya sebelum masuk madinah nabi singgah di Kuba. ya kemudian membangun masjid ya membangun masjid di daerah di daerah kuba maka aku temui Nabi di daerah Kuba tersebut. Kata Salman, fadakhaltu alaihi. Maka aku menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, faqultu Aku bertanya kepada Nabi. Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad balaghani annaka rajulun salih. Ma'aka ashabun laka ghuraba dhabu hajatin. Sesungguhnya sampai kabar kepada aku bahwasanya engkau adalah laki-laki yang baik, engkau adalah laki-laki yang saleh <coughs> dan engkau memiliki sahabat-sahabat yang asing. Ya. ini yang baru datang ke kota Madinah, hijrah, meninggalkan kampung halamannya, ya kemudian singgah di kota Madinah. Kalian ya yakni membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, ya. Wa hadza syai'un kana 'indi li maka saya bawakan harta sedekah sedikit yang saya punya. Ya, ini tolong terima sedekah saya. Ya. Untuk engkau dan sahabat-sahabat faraaitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Karena saya melihat bahwasanya kalian ya lebih layak untuk menerima harta sedekah ini daripada selain kalian. Apa kata Salman? Kata Salman, faqarrabtuhu ilaihi. Maka aku dekatkan harta sedekah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah li ashabihi kulu wa amsaka yadahu falam ya'kul ya tatkala nabi menerima harta sedekah Salman nabi perintahkan kepada sahabat-sahabatnya silakan kalian makan harta harta sedekah ini ya ini sedekah dari dari saudara kalian silakan dimakan ya maka makanlah para sahabat apa yang Salman sedekahkan di hari itu namun nabi yang mulia enggak makan sedikit pun ya nabi tidak makan sedekah pemberian Salman radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Salman, ya. Yeah. Fa fi nafsi hadhihi Tatkala melihat ya yeah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memakan harta sedekah, tapi Nabi sendiri enggak mau makan sedekah itu. Maka aku bergumam dalam hatiku kata Salman, Wahidah. Ini tanda yang pertama. Ya, yeah. sudah aku dapatkan dari sosok laki-laki tersebut. Ya, yeah. di mana guruku mengabarkan bahwasannya sang nabi itu ya setidaknya memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama apa? Makan harta hadiah. Yang kedua, enggak makan harta sedekah. Ah, ini sudah aku dapatkan. Tatkala aku datang membawa harta sedekah, dia enggak mau makan. Maka ini di antara tanda akan kenabian laki-laki tersebut. Ya, maka tanda pertama sudah aku dapatkan kata Salman radhiyallahu anhu. Thumma saraftu anhu fajama'tu syai'an. Ya, kemudian aku pamit meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kembali sibuk dengan ya pekerjaan sebagai seorang budak dan aku berusaha mengumpulkan sesuatu lagi. Ya, aku berusaha mengumpulkan sesuatu untuk aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahawwala Rasulullah ila Madinah. Kemudian Nabi pun ya berpindah dari Kuba ke kota Madinah. Tsumma jituhu bihi. Kemudian kesempatan yang lain aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah. Kata Salman, ya kemarin saya bawa harta sedekah dan saya lihat engkau enggak mau makan harta sedekah. Wa hadhihi hadiyyatun akramtuka biha ya sekarang saya enggak bawa sedekah tapi apa yang saya bawa saya niatkan hadiah bukan untuk sedekah ya saya hadiahkan kepada engkau fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha maka tatkala Salman memberikan ya hartanya kepada nabi dalam bentuk hadiah nabi pun makan hadiah tersebut ya sedekah nabi enggak makan tapi hadiah maka Nabi ikut makan bersama sahabat-sahabatnya. Wa amaru ashabahu fa'akalu Dan Nabi memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk memakan hadiah dari Salman, maka mereka makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi nafsi hatani Kata Salman, tatkala aku melihat Nabi memakan harta hadiah yang aku berikan kepada beliau, maka aku bergumam dalam jiwaku, inilah tanda yang kedua, sudah saya dapatkan tinggal tanda yang yang terakhir tinggal tanda yang ketiga apa tanda yang ketiga itu stempel kenabian ya yang Allah berikan ya di antara dua pundak Nabi s.a.w. Alaihi ya. Wasallam kata Salman wa huwa kemudian aku kembali menemui Nabi di kesempatan yang lain dan pada saat itu Rasulullah s.a.w., Alaihi Wasallam sedang berada di daerah bakia di pekuburan ya di kota Madinah. Wa qad tabi'a jinazatan min ashabihi. Dan Nabi saat itu sedang menguburkan jenazah salah seorang sahabat beliau. Alaihi shamlatani wa huwa jalisun fi ashabihi. Di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam memakai dua ya dua kain untuk menutupi ya tubuh beliau alaihi salatu wasalam. Memakai dua ya kain selendang. untuk menutup jasad beliau alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ya sedang, yakni menguburkan jenazah salah seorang sahabatnya. Fasalam tu alaihi. Kata Salman, maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma stadartu anzuru ila zahrihi. Kemudian aku berputar. Mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. untuk memastikan alamat yang ketiga. Aku ini yani melihat punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal aral khatam alladhi wasafa li sahibi? Apakah aku bisa melihat yakni stempel kenabian yang dikabarkan oleh guruku di Amuriyah tadi? Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadartuhu arafa anni dan Nabi faham ya tatkala Nabi melihat tingkah laku Salman yang berputar mengelilingi Nabi SAW Nabi faham bahwasanya Salman sedang mencari sesuatu ya Nabi faham bahwasanya Salman sedang mencari tanda kenabian yang ada pada punggung beliau ya kata Salman fa'alqa qarida'ahu an zahrihi فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمْ فَعَرَفْتُهُ فَنْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِ Nabi faham. Ya tatkala Salman yang berputar mengelilingi jasad beliau alaihi salatu wassalam. Nabi faham kalau Salman sedang mencari stempel kenabian. Yang ada di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi langsung melepaskan ya kain selendangnya. Ya. Maka seketika itu Salman melihat tanda yang ketiga. Ya. yaitu stempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Salman fa'araftu maka saya yakin inilah sosok nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Nabi Ibrahim yang dikabarkan oleh guruku di Amuri aku bertemu dengan sosok laki-laki tersebut maka aku pun langsung memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam aku cium Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata sosok laki-laki yang beliau tunggu selama ini, ya, rela dia keluarkan semua hartanya demi bertemu laki-laki tersebut, dia dapatkan di kota Madinah. Ya, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman memeluk Nabi, ya. Dan Salman menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahawwal. Kemudian kata Nabi cukup ya Salman. Ya, cukup wahai Salman. Fatahwal tu, ya aku pun yang melepaskan pelukanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqasastu alaihi hadithi. Dan aku menceritakan perjalanan hidupku, ya, mulai dari Persia, kemudian berpindah ke Syam, ke Mosul, ke Nasibain, ke Amuriyah, ke Wadi al-Qura sampai ke kota Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama hadatsuka ya Abbas, sebagaimana hari ini aku ceritakan kepada engkau wahai Ibn Abbas. Ya, maka Nabi ya merasa takjub Fa'ajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yasmaa dzalik ashabu. Maka Nabi sangat ingin kalau seandainya semua sahabat Rasulullah mendengar kisah hidupnya Salman Al-Farisi. Bagaimana perjuangan beliau di dalam menjemput hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rela meninggalkan kekayaan orang tuanya. Pangkat dan jabatan orang tuanya. Rela meninggalkan semua kenikmatan hidup di rumah orang tuanya. Ya, kemudian berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Demi mencari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma suhila salman ar -riq. hatta fatahu ma'a rasulillahi badrun wa uhud kemudian salman kembali sebagai seorang budak ya untuk berkhidmat kepada tuannya kepada seorang yahudi ya dari kalangan bani quraizah ya sehingga salman tidak sempat ikut perang badar dan perang uhud bersama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya karena salman masih ya berposisi sebagai seorang budak ya enggak bisa ke mana-mana terikat dengan dengan majikannya terikat dengan tuannya kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari Salman kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi berpesan kepada Salman, "Katib, ya, ya Salman. Wahai Salman, ya tebus dirimu. Ya, coba tanya ke majikanmu berapa yang harus ditebus agar engkau bebas, ya menjadi orang merdeka. Ya, coba engkau minta kepada majikanmu, berapa yang harus engkau bayar?" Ya, agar engkau bisa merdeka tidak menjadi budak orang Yahudi tersebut fakatabtu sahibi ala nakhlatin bil wa maka aku ya meminta kepada majikanku untuk memerdekakan aku dengan yakni tebusan tertentu akhirnya sepakat antara Salman dengan majikannya Ya, tatkala Salman ingin menjadi hamba yang merdeka, maka Salman harus menebus dirinya dengan 300 pohon kurma dan 400 uqiyah emas. Ya. Ini Yahudi. Ya. Kalau engkau mau bebas wahai Salman, jadi orang merdeka, ya maka sebagai tebusannya engkau bayar dengan 300 pohon kurma. Ya. Kemudian 40 uqiyah emas. Ya. Faqala Rasulullah SAW li ashabi maka tatkala Nabi dikabarkan oleh Salman bahwasanya majikannya ya minta harta yang enggak main-main untuk membebaskan Salman butuh 300 apa pohon kurma kemudian 40 uqiyah emas maka Nabi berkata kepada semua sahabat-sahabat beliau a'inu akhakum ya mari kita tolong saudara kalian mari kita bantu Salman ya untuk memerdekakan dirinya dari belenggu perbudakan fa'ununi bin nakhl ya maka masing-masing ya sahabat membantu saya dengan kurma-kurma yang mereka miliki ar-rajulu bi thalathina wudiyah war-rajul bi 20 war-rajul bi 15 war-rajul bi 10 war-rajul bi qadri ma indahu hatta istama'at li 300 wudiyah <phases> ya maka di antara sahabat ada yang menyumbang 30 benih kurma. Di antara sahabat ada yang menyumbang 20 benih kurma. Ada yang 15, ada yang 10. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Yeah. Maka terkumpullah untuk Salman 300 benih kurma. Ya. Yeah. 300 benih kurma. Untuk kemudian ditanam. Agar dapat tumbuh menjadi menjadi kurma. Kata Salman. Ya, yeah, Faqala li sallallahu alaihi wasallam idhhab ya Salman fa faqir laha. Fa idza akunu ana adha'uha bi yadi. Ya. Tatkala sudah berkumpul 300 benih pohon kurma, maka Nabi berkata kepada Salman ya pergi. Engkau gali 300 ya lubang untuk menanam 300 pohon kurma tersebut. Kalau engkau selesai menggali 300 lubang maka kabarkan kepada saya. Saya yang langsung akan meletakkan benih kurma tersebut ke dalam lubang-lubang tadi. Ya. Yeah. Kata Salman, "Fa faqartu laha wa ashabi hatta minha, jituhu Maka aku pun menggali ya lubang 300 lubang dibantu oleh sahabat-sahabat yang lain. Tatkala kami selesai menggali 300 lubang Aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah ma'i ilaiha faj'alna nuqarrib lahu mudiyya wa Rasulullah bi Ya maka tatkala kami selesai menggali 300, kami kabarkan kepada Nabi, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan langsung benih-benih kurma tadi dengan tangan beliau yang mulia. Ya. Kata Salman Al-Farisi, Fawalladhi nafsu salman biyadi. Ma mata minha wadiyatun wahidat. Demi Allah. Semua benih kurma yang ditanam dengan tangan Rasulullah SAW semuanya jadi. Gak ada yang mati. Gak ada yang gagal satu pun. Ya. Maka tumbuhlah benih-benih tersebut menjadi pohon kurma ya, yang tumbuh dengan baik. Kata Salman, itu nakhla. Maka 300 pohon kurma sudah saya tunaikan, sudah saya selesaikan. Tinggal satu syarat lagi, apa? 40 uqiyah emas. Ini yang belum apa? Belum bisa Salman berikan. Kata Salman, ya. Yeah. Fa baqiya al ma. Maka tinggal yakni tanggungan emas atas diriku. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydhati dajajah min dhahabin min ba'dil al-ma'adin maka pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya didatangkan di hadapan beliau emas sebesar telur ayam ya emas sebesar telur ayam ya dari yakni harta ghanimah yang didapatkan oleh sahabat-sahabat beliau. -sahabat Maka Nabi bertanya tentang Salman, "Ma fa'al al Mana si Salman?" Yang senang berusaha memerdekakan dirinya. Ya, cari Salman. Qala fa lahu. Maka aku pun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Nabi berkata kepada Salman, "Khudh hadhihi fa'addi biha ma 'alaika ya Salman." Kata Nabi, "Wahai Salman, ambil emas ini ya kemudian tunaikan ya kewajibanmu kepada tuan selesaikan engkau tinggal 40 uki emas engkau belum kau bayarkan maka ambil emas ini berikan kepada berikan kepada majikan apa kata Salman ya fakultu wa aina taqa ya rasulullah mimma alayya ya rasulullah ya emas sekecil ini bagaimana mungkin bisa Menembus, ya 40 uqiyah yang dipersyaratkan oleh tuanku ya Rasulullah. Ini kata Salman, ini enggak cukup ya Rasulullah. Ya, dia minta berapa? 40 uqiyah emas. Ya ini enggak cukup ya Rasulullah. terlalu kecil ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Khudha" Fa inna Allah azza wa jalla sayuaddi biha anka Wahai Salman Jangan lihat besar kecilnya, ambil, ya, ambil berikan kepada Yahudi tersebut Allah yang akan menyelesaikan urusanmu, ya, Allah yang akan membereskan urusanmu. Kata Salman, ya, akhirnya aku pun mengambil emas dari tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fawazantulahum minha. Akhirnya aku berikan kepada majikanku, ditimbang, ya. Walladhi nafsu Salman biyadi arba'ina uqiyah. Kata Salman demi Allah. Tatkala ditimbang beratnya persis. Sempurna enggak kurang enggak lebih 40 uqiyah yang mereka bersyaratkan. Yeah. Meskipun Salman melihat terlalu kecil, nggak cukup ya Rasulullah kata Nabi bawa Allah yang menyelesaikan urusan kamu. Ya maka dibawa oleh Salman. Tatkala ditimbang di hadapan Yahudi tadi beratnya berapa? Persis kata Salaman demi Allah arba'ina uqiyah 40 uqiyah yang mereka yang mereka minta. Fa awfaituhum haqqahum wa 'taqtu fashahidu ma'a Rasulillah al-Khandaq thumma lam yafutni ma'ahu mashhadun ya maka setelah aku membayarkan 40 uqiyah emas aku pun menjadi hamba yang merdeka ya tidak lagi menjadi menjadi budak maka aku bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pun bisa ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wasalam di antara adalah perang Khandaq, ya perang perang parit atau perang Ahzab. Kemudian aku tidak pernah luput ya dari peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kisah tentang perjalanan manusia yang sangat mulia yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kisah ini mengajarkan kepada kita jamaah yang Allah muliakan bahwasanya tatkala Allah berkehendak ya untuk memberikan hidayah kepada seorang hamba maka tidak ada yang bisa menghalanginya siapapun dia. Allah gerakkan Salman dari negeri yang sangat jauh dari Persia. Ya kemudian harus berpindah-pindah negeri. Ya dari Persia ke Syam, dari Syam ke Irak, ya ke Mosul, ke Nasibain, kemudian ke Turki ke Amuria. Ya, kemudian sampai ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Ya, maka segala sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak ada yang sulit bagi seorang hamba. Nah, berkait ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hidayah tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kala Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seorang hamba maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al Farisi, ya bahwasannya kesungguhan seseorang Yang di dalam mencari kebenaran akan membuah, membuahkan ya yakni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang Memiliki kejujuran untuk mencari hidayah, dan dia berusaha maksimal. Ia berjalan mencari hidayah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ya akhir yang manis bagi hamba tersebut. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di akhir-akhir, "Ya Surat uh, Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala." jahadu fina subulana wa dan orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan keridhaan kami maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami kata Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban kita adalah ya yakni memiliki kejujuran di dalam niat-niat mencari kebaikan dan kita bersungguh-sungguh dalam mencari jalan-jalan kebaikan tersebut selebihnya maka Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan kepada seorang hamba ya taufik untuk bisa berjalan di atas jalan kebenaran. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil ya di dalam kisah Salman Al Farisi dia telah menyebut hidayah bahwasanya seseorang ya tatkala dia berusaha untuk istiqamah di atas jalan kebaikan maka dia butuh kesabaran. Ya pasti ada ujian pasti ada ujian. Memang haruskan dia bersabar. Ya, lihat kalau seandainya Salman enggak sabar dari awal, ya tatkala dia mendapatkan guru yang disangka baik ternyata buruk, ya. Kemudian dia akhirnya enggak mau lagi belajar agama. Ya, maka yang ada adalah kebinasaan. Tapi tatkala Salman tetap bersabar, ya, menyabarkan dirinya di atas jalan-jalan kebaikan, maka berbuah yakni hidayah dan halawatul iman di dalam hati Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian yang terakhir, ya di antara faidah yang bisa kita ambil, ya, karena waktu yang sangat terbatas, sangat banyak faidah sebenarnya. Di antara faidah, ya, yang bisa kita ambil dari kisah Salman Al Farisi, dari sini, ya, kita belajar bahwasannya hakikat kebahagiaan seorang hamba yang sebenarnya ada bersama ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada bersama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Ya, yeah. kalau seandainya kebahagiaan ada bersama harta, pangkat dan jabatan, maka Salman nggak mungkin meninggalkan semuanya demi mencari kebenaran. Demi mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Salman merasa bahwasanya semua kekayaan yang dimiliki orang tuanya, semua pangkat dan jabatan yang dia miliki, ya, bukan sumber kebahagiaan. Ya, tapi sumber kebahagiaan sebenarnya adalah tatkala seorang hamba berusaha untuk istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas iman yang sahih dan amal saleh, ya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Tabarak wa taala berfirman, ya, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 kata Allah Subhanahu wa taala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malud. kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang beramal saleh baik dia laki-laki ataupun perempuan ya dalam kondisi beriman ya maka akan kami berikan kepada kehidupan yang baik kehidupan yang baik berupa ketenangan jiwa ketenangan hati ya yang mana itulah sumber kebahagiaan hidup yang sesungguhnya bukan harta harta kita ya bukan pangkat dan jabatan kita tapi petunjuk di atas agama Allah Subhanahu wa taala di atas syariat Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab ya ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan ilmu dan iman kita serta menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan jemaah? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau enggak ada kita cukupkan insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh